Ini kebun kopi saya yang ketiga ya, garapan saya yang ketiga ini kebun kopinya. Sekarang lagi ke daun larinya nih, buahnya kurang. Jadi tahun depan bunganya banyak. Yeah. Tahun depan nanti banyak. Nih. Ya alhamdulillah lah, ada lah. Walaupun udah normal juga. Yeah. Tapi itu gak tetap kan guys. Nah, setahun-setahun itu gak tetap. Ada banyak, ada sedikit. Tapi kita gak masalah karena ada madu. Ini sebagai penaung kopi ini sangat bagus nih, namanya pohon bintinu. Ini bagus penaungnya, pakai bintinu itu bagus, terus pakai kaliandra bagus. Oh, ini pohon apa nih yang ada buahnya? Alah, apa ya namanya, saya lupa lagi. Siapa yang tahu guys, saya lupa lagi. Siapa yang namanya tahu, komen ya di bawah nih. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kontrol kebun kopi ya. Ini kebun kopi di Gunung Puntang ya. Di sini nih. Ini kontrol ya. Kebanyakan di sini kebun kopinya pada tinggi karena alamnya bagus, cocok, tidak ada pengaruh. Nah, unsur tanahnya bagus nih, naungannya nih banyak, bagus. Lihat nih kebun kopinya bagus-bagus ya. Kopi para petani ya, para petani Gunung Puntang. Keren ya guys, mantap nih. Nih kopinya banyak. Kalau untuk wilayah Sarongge kira-kira ada 30 hektaran lah yang bagus, yang produktif baru, ya yang baru 7 tahun 8 tahun. Nah, kalau yang udah tua-tua itu udah jarang, buahnya gak jelek, nanti di peremajaan lagi. Ya. Kalau yang produksi ya sekitar 30 hektar ya. Ya.